Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Sahabat semua dimanapun anda berada, apa kabar di kesempatan ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, program Tanya Ustaz hadir kembali dan spesial di malam yang berbahagia ini bersama Al-Ustaz Ahmad Hawashi LC Hafizahullahu Ta'ala. Dan insya Allah kita akan menyiarkan langsung dengan beliau, sahabat semua. Beliau berada di Tangerang, Banten, dan mudah-mudahan sahabat semua bisa menyimak dengan baik. Dan tentunya jangan segan untuk memberikan pertanyaan kepada kami langsung di 0617944282. Baik, kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kaifa haluka Ustaz, apa kabar? Alhamdulillah, bikhair, tayyib. Alhamdulillah, kami di sini dalam keadaan baik. Baik, dan mudah-mudahan jaringan atau sinyal pada malam hari ini lebih baik daripada minggu yang lalu nih Ustaz. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, baik sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, dan tentunya kita akan melanjutkan kembali. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung dapat menghubungi di 0617944282. Baik, untuk mengawali pertanyaan di kesempatan ini, kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk beberapa waktu yang lalu. Baik Ustaz, untuk pertanyaan pertama dari Asmiati di Surabaya nih Ustaz. Ustaz, suamiku telah meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah uang. Jadi apakah saya boleh mempergunakannya selama masa berkabung dan waktu atau masa iddah, atau bagaimana nih Ustaz? Baik, tafadhol. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu. Untuk pertanyaan pertama berkaitan tentang maka wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak dapatkan apakah dari harta suaminya tersebut. Kenapa? Pertama, katakan ya, dia diceraikan secara wafat. Adapun yang berhak mendapatkan nafkah adalah cerai yang sudah dirujuk, bukan cerai talak tiga ataupun cerai karena wafatnya seorang suami. Dan ini adalah kesepakatan para imam madhab yang empat. Jadi semua madhab katakan wanita yang meninggal dunia suaminya maka tidak diberikan nafkah untuknya dari harta suaminya tersebut. Itu kesepakatan. Kemudian yang kedua, di sana ada atsar dari Jabir radhiyallahu taala anhu ketika ditanyai tentang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan dia sedang hamil. Maka beliau mengatakan la nafaqata laha, ya, tidak berhak mendapatkan kaf. Kemudian alasan yang ketiga dikarenakan si istri atau harta suami tersebut sudah menjadi ahli waris dan si istri itu punya hak untuk mendapatkan ahli untuk mendapatkan warisan tersebut bisa seperempat jika si suami tidak punya anak dan bisa seperdelapan jika si suami punya anak. Seperti itu. Jadi dikarenakan suami tersebut sudah menjadi hak para ahli waris dan si istri ada di jajaran ahli waris tersebut yang tidak mungkin terhalang oleh siapapun, pasti istri dapat harta warisan dari suami, maka tidak berhak baginya nafkah. Karena kalau diberikan nafkah, nanti malah apa menambahi jatah dia. Padahal dia sudah mendapat hak dalam warisan seperempat atau seperdelapan. Ya, seperempat kalau suami tidak punya dan seperdelapan kalau suami punya. Jadi kalau diberikan lagi maka bisa menambahi
bagian si istri dalam warisan dan bisa mengurangi hak ahli waris yang lain, seperti all of act. Iya, sahabat semua, sepertinya jaringan ya, kita akan menghubungkan kembali dengan Ustadz yang ada di sana. Iya, baik sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini di tanya Ustadz Hawasyi, silakan yang ingin bergabung. Dan mudah-mudahan sinyal atau jaringan di malam yang berbahagia ini tetap baik. Dan tadi ada sedikit hal-hal yang terputus-putus, mudah-mudahan tetap dapat dipahami. Baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kembali ke pertanyaan yang kedua. Baik Ustadz, apakah boleh membeli mobil yang dilelang oleh bank konvensional yang pemiliknya mengalami macet dalam pembayaran kredit, Ustadz? Baik, tafadhol. Bismillah. Membeli bank hasil sitaan bank ya. Iya. Karena pihak yang ya, soft konsumen tersebut tidak bisa melunasi pembayarannya. Apakah boleh kita membeli ya lelang tersebut, barang tersebut hasil tarikan dari bank? Maka sesungguhnya salah satu ya bentuk kezaliman adalah seperti ini dalam muamalat, yaitu di mana kita sudah membeli dengan cara kredit, kita bayar, kita cicil setiap, kemudian suatu hari kita tidak bisa membayarnya, akhirnya pihak bank atau pihak kredit mengambil barang tersebut. Kita beli, hak milik sudah menjadi kita. Tetapi ini adalah perbuatan yang zalim. Dan jika disyaratkan di awal, persyaratan yang gaib. Karena sabda Nabi SAW, kullu syartin laisa fi kitabillah wa batil. Syarat, perjanjian yang kita ada dalam Al-Quran, menyisihi Al-Quran, maka persyaratan tersebut hukumnya bab. Walaupun jumlahnya 100, di antara bentuk persyaratan, kesepakatan, perjanjian yang bab adalah seperti ini. Jikalau seorang konsumen tidak mampu untuk membayar, maka di sini. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan orang yang membelinya tadi? Maka tidak boleh. Kezaliman tersebut dengan cara membeli ya. Baik sahabat keluarga muslim juga sahabat dari salah di manapun Anda berada, kita akan menyambungkan kembali. Kedua, janganlah kalian saling tolong menolong dalam ya. Baik, sambil menunggu tentunya jika ada pertanyaan, Anda silakan bisa menghubungi kami di 0617944282. Baik, kita akan terus menyambungkan kepada Ustadz kita, Ustadz Ahmad Hawasyi, LC Hafizahullahu Ta'ala. Baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di manapun Anda berada, terus bagi sahabat risalah yang tentunya mempunyai grup, Anda juga bisa bertanya langsung melalui pesan singkat ya, baik itu melalui pesan singkat ataupun juga melalui WhatsApp, silakan dikirimkan pertanyaannya dan insya Allah akan kita layangkan kepada Ustadz dan insya Allah nanti Ustadz akan memberikan jawabannya. Baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di manapun Anda berada, saksikan juga terus program-program Salam TV lainnya. Dan ini bagi Anda semua yang ingin ikut berkontribusi dalam dakwah ini, Anda juga bisa menyalurkan bantuannya untuk kelangsungan produksi program di Salam TV dengan cara berdonasi
ke rekening yang insya Allah nanti akan muncul di layar kaca Anda, atau Anda bisa langsung menghubungi kami di media sosial ataupun juga telepon-telepon yang tentunya sering terlihat di layar kaca Anda. Harta suami muslim itu ya terpelihara, terjaga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu muslim 'ala muslim haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim itu haram atas muslim lain, darahnya, hartanya, ya, pihak saudara kita yang lain, dan kita atau kita berkecimpung saling menolong dalam kezaliman tersebut. Na'udzubillah. Jadi kesimpulannya tidak boleh, larang kita menjual apa membeli dari barang-barang tersebut berupa kezaliman saling menolong dalam kezaliman tersebut. Wallahu a'lam. Iya, baik, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan dapat dipahami kita semua. Ustaz, ada pertanyaan melalui pesan singkat yang masuk dari Nenek Kasih di Padang Lawas. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, izin bertanya, yang saya tanyakan, Ustaz, kalau saya sholat baca ayatnya tidak semua. Misalnya di surah An-Naba saya baca hanya 5 ayat. Nah, apakah sholat saya tersebut sah atau bagaimana Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Bismillah. Apabila seorang muslim itu sholat kemudian membaca ayat dari Al-Quran, maka dibolehkan baginya untuk membaca sebagian atau seluruh surat yang dia baca tersebut. Misalkan tadi ditanyakan, bolehkah saya membaca sebagian dari surat An-Naba? Boleh. Tidak masalah. Iya. Karena Rasulullah SAW kepada orang yang jelek sholatnya, untuk apa? Membaca apa yang mudah bagi dirinya. Waqsum maqra ma yassara laka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah untuk kalian baca dalam sholat kalian. Walaupun ya, tentunya membaca semua dari awal ayat, dari awal surat sampai akhir surat itu lebih utama, lebih afdal. Ya, kembali terputus jaringannya. Baik, masih kita tunggu sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di kesempatan ini untuk bertanya di 06179442822. Baik, kita masih mencoba untuk menghubungkan kembali bersama Al-Ustaz Ahmad Hawashi LC hafizallahu taala. Baik, apakah sudah terhubung kembali? Ya, baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah, insya Allah sambil kita memperbaiki teknis, kita jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap ditanya Ustadz. Ya, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah, kembali di Tanya Ustaz spesial bersama Ustaz Ahmad Hawashi alaihissalam taala. Kita sudah tersambung kembali. Baik Ustaz, kita ulangi kembali pertanyaan tadi dari Nenek Kasih. Ustaz, beliau membacakan ayat Al-Qur'an ketika sholat tidak sampai habis satu surah. Misalkan surah An-Naba hanya dibaca 5 ayat. Nah, apakah sholatnya masih sah Ustaz atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Bismillah. Seseorang salat, maka diperintahkan untuk membaca surat dalam Al-Qur'an. Adapun ketentuannya, apakah dia membaca satu surat full ataukah boleh bagian dari surat? Maka kedua-duanya boleh,
boleh dibaca pun awal surat sampai akhir surat, dan boleh dibaca sebagian. Dengan catatan, untuk sebagian ini tidak sampai memotong makna dari surat tersebut. Biasanya sekumpulan ayat itu dari ayat 1 sampai ayat 10 misalkan, itu membicarakan tentang tema A. Nanti ayat 11 sampai ayat 15 tema B. Nah, itu diusahakan bagi yang membaca sepotong, sebagian, ya sebagian surat, maka hendaklah memahami dari isi kandungan surat tersebut agar tidak salah wakaf, tidak salah berhenti dalam membaca Al-Quran, kemudian dia ruku, dan itu kurang bagus. Akan tetapi, boleh saja ya sebagian tersebut. Akan tetapi, yang lebih afdal ya, adalah membaca seluruh surat, walaupun surat pendek. Jadi dibaca dari awal surat sampai akhir surat itu lebih utama. Kenapa? Karena Rasulullah SAW membacanya seperti itu. Beliau membaca dari awal surat sampai akhir surat, walaupun surat itu panjang. Kemudian, ya, yang kedua, agar apa? Tidak merubah isi kandungan dari surat tersebut atau memotong, ya, memotong dari kisah atau tema yang sedang dibicarakan dalam Al-Quran tersebut. Dengan membaca seluruh surat, maka kita akan mendapatkan dua hal ini, ya, mencocoki petunjuk Nabi SAW, ya, dan yang pertama, kemudian yang kedua, yaitu tidak sampai terjatuh kepada apa, kesalahan dalam memotong surat, berhenti dalam ayat di tengah-tengah surat tadi. Berbeda kalau kita di tengah-tengah surat, maka perlu diperhatikan di mana kita berhenti, ya, agar tidak salah dalam berhenti, ya, khawatirkan memotong tema ayat yang sedang dibicarakan dalam Al-Quran tersebut. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya, hukumnya boleh, ya, tapi lebih afdal adalah dibaca semuanya jikalau memungkinkan. Yang terpenting apa? Bacalah apa yang mudah bagi kita, sebagaimana petunjuk Nabi SAW kepada orang yang jelek sholatnya. Sumaqra ma tayassara laka minal Qur'an, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran itu. Jadi kalau kita mudah membaca Al-Quran juz-juz 30, ya baca juz-juz 30. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, terima kasih atas jawabannya. Baik, Ustaz, kembali kita ke pertanyaan. Ustaz, saya melakukan atau menunaikan sholat. Nah, ketika sholat, saya melihat setetes darah di pakaian. Nah, jadi bagaimana Ustaz dan saya melanjutkan sholat tersebut? Apakah itu benar? Atau bagaimana Ustaz yang harus kita lakukan ketika melihat darah saat sholat, Ustaz? Ya. Apabila seseorang sholat dan dalam pakaiannya terlihat ada darah, setetes ya, ini dijelaskan. Jikalau ya tetes, maka itu tidak. Adapun status darah, memang kesepakatan para ulama adalah najis. Najis. Akan tetapi, kalau itu hanya sedikit lagi setetes, maka tidak masalah. Ya, karena itu sesuatu yang sedikit, dan itu hukumnya ma'fu anhu. Dan sebagaimana keterangan para ulama. Dan ada juga riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana beliau mengatakan qad kana yakunu li ahadina ad-dir'u, ya, dulu salah satu di antara kami memiliki baju, ya, tahid fihi tahid, di situ ada, ya, terkena darah haid, kayak gitu, dan beliau pun menghapusnya dengan ludahnya. Perhatikan dalam riwayat lain beliau mengatakan fa in asabahu shay'un min damiha balathu biriqiha, apabila dia mendapati dalam pakaiannya ada sedikit darah menempel di bajunya, maka dia pun membasahinya dengan ludah, kemudian apa, kemudian digaruk dengan kuku, ya. Jadi yang sedikit itu kan tidak dipermasalahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi hal ini menunjukkan apa? Dimaafkannya sedikit darah. Ya,
karena sulit jikalau kita menghindari setitik darah, setetes darah yang terkena di baju kita. Dan Islam adalah agama ya yang memudahkan. Allah Ta'ala katakan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah sekali-kali tidak akan menjadikan untuk kalian sesuatu kesulitan dalam agama ini. Dan ayat dalam ayat lain, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Jikalau sedikit darah saja dipermasalahkan, membuat sholatnya tidak sah, maka ini jelas kesulitan ya dalam agama. Dan Allah menafikan hal itu dalam agama Islam yang hanif ini. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya ya tidak dihukumi najis, akan tetapi dimaafkan sedikit darah tersebut dan sah sholat. Iya baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, silakan sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di manapun Anda berada. Baik, Ustaz, ada pertanyaan yang baru masuk melalui pesan singkat dari Ibu Lina di Naga Timbul dari Serdang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada pertanyaan titipan. Ustaz, ada suami yang belakangan hari ini suka mengungkit masa lalu istrinya yang sudah 36 tahun bersama, dan laki tersebut sering menyuruh si istri tersebut mengadukan ke KUA. Dan sudah sering bertengkar, dalam satu pekan 3 kali bertengkar. Si istri sudah tidak sabar, dan kalau si suami mau pergi merantau, dia tidak meninggalkan uang belanja. Jadi bagaimana Ustaz sikap istri tersebut, Ustaz? Yang pertama, tentunya kita mencari tahu dahulu sebabnya, kenapa sampai terjadi seperti ini, dan titik dari kesalahannya di mana. Jika kita tahu di mana letak sebab dan masalahnya, maka mudah untuk mengobatinya. Ibarat penyakit, itu didiagnosa dulu, kira-kira di mana masalahnya. Apakah memang karena suaminya yang zalim sehingga tidak menafkahi istrinya? Kalau seperti itu masalahnya, maka ya tidak masalah bagi seorang istri yang tidak diberi nafkah oleh suaminya ya untuk meminta cerai. Karena perbuatan zalim tersebut bisa memudaratkan si istri dan anaknya. Karena kewajiban seorang lelaki adalah menafkahi istri tersebut. Apalagi sampai tindakan KDRT sehingga membahayakan nyawanya. Ad-dararu bizat, dalam kaidah fikih kemudaratan itu wajib dihapuskan, tidak boleh dipertahankan. Kemudian yang kedua, jikalau kesalahan itu misalkan ada di istri yang durhaka misalkan, maka hendaklah bertobat istri tersebut, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada suaminya ya. Terkadang kesalahan ada di istrinya. Berbeda tadi yang di perkara pertama, kesalahan ada di suaminya. Kemudian yang kedua, hendaklah kita memakai ya pihak ketiga dalam masalah ini. Bisa orang terdekat, misalkan ya keluarga, membicarakan baik, disampaikan agar tidak sampai berlarut-larut. Bagaimanapun perbuatan itu tidak dibenarkan, menzalimi istrinya, tidak menafkahi istrinya, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Kenapa? Liyun fikdu sa'atin min sa'atih, hendaklah orang yang dibebaskan rezekinya untuk memberikan nafkah. Paman kudirah alih rizkuhu paljun pik mimma atahullah, hendaklah ada pun orang yang dibatasi rezekinya, maka hendaklah diberikan nafkah semampunya. Begitulah Islam memperhatikan hak antara suami dan istri. Jikalau timbul masalah, maka coba cari problem solvingnya ya. Kalau tidak mampu, maka coba gunakan pihak ketiga yang bisa mendudukkan masalah ini. Tentunya apa? Jangan sampai ada salah satu pihak yang terzalimi. Bagaimanapun, talak adalah solusi terakhir. Solusi terakhir dalam sebuah masalah dalam rumah tangga. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi suami tersebut,
kemudian memberikan kemudahan bagi istri tersebut dan mudah-mudahan keluarganya diberikan keberkahan, sakinah, mawaddah, warahmah, jauh dari ya permasalahan. Amin ya rabbal alamin. Iya, baik, terima kasih atas jawabannya. Baik Ustaz, ada pertanyaan kembali yang baru masuk di kesempatan ini dari hamba Allah di Serdang Bedagai. Ustaz, ketika kami sedang sholat berjamaah dan ada salah satu jemaah itu yang mohon maaf Ustaz, mungkin karena aktivitas akhirnya ya baunya kurang sedap gitu Ustaz, bau badan Ustaz. Jadi ketika saya sudah bertakbir, kemudian dia datang dengan aroma yang tidak sedap gitu Ustaz. Apakah boleh membatalkan sholat tersebut karena tidak tahan dengan baunya atau bagaimana Ustaz? Karena kan kalau sudah takbir sholat maka tidak boleh kan sebetulnya untuk membatalkan sholat tersebut. Tapi ini keadaannya seperti ini bagaimana nih Ustaz? Masya Allah. Ya. Yang pertama yang perlu diintrospeksi adalah orang tersebut yang datang ke masjid keadaan ya membawa bau yang tidak sedap. Padahal Rasulullah SAW telah mengatakan man akala hadhil asya wala yaqtabanna dan ada barangsiapa yang makan dari makanan-makanan yang bau-bau seperti ini, Rasulullah mencontohkan dengan apa bahwa karena meninggalkan bau yang menyengat, ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan deketi masjid kami, ya. Jadi apa? Jadi bersihkan dulu, ya. Kalau bawang berarti kan apa? Mulutnya dibersihkan dahulu. Jadi, kalau bau badan menempel di badan, maka hilangkan dulu dengan mandi, ya, sabun. Baru kita masuk ke dalam masjid. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Innal malaikah tata'adza." Karena malaikat itu juga merasa tersakit dengan apa yang bisa menyakiti manusia. Jadi kalau manusia saja tersakiti dengan rasa baunya, malaikat juga tersakiti ya dengan rasa bau tersebut. Tetapi apakah ketika kita mencium bau tersebut, maka kita lantas membatalkan sholat kita? Kalau membatalkan sholat tersebut, ya, hukum asalnya tidak boleh. Hukum asalnya, karena Allah SWT katakan, la tubtilu a'malakum, janganlah kalian membatalkan amalan kalian. Akan tetapi jikalau ada faktor ya, darurat kebutuhan yang harus membatalkan sholat tersebut, maka tidak masalah. Kenapa? Karena waktu sholatnya justru tidak benar kalau kita pertahankan. Maka kita batalkan dulu, ada kemudian kita bangun lagi, apa maksudnya mulai lagi sholatnya. Ya, misalkan kita pindah saf ke sampingnya, jauh dari tempat itu, maka itu tidak masalah, ya, karena ada kebutuhan. Al-hajatu tanzilu manzilatan darurah, dalam kaidah fikih, kebutuhan itu bisa didudukan bagaimana kemudaratan. Kalau ada mudarat, maka kita hilangkan, kan? Ya baru kita mengambil yang maslahat. Begitu juga dengan hal ini. Di sini ada kebutuhan yang mendesak. Kalau kita pertahankan tentunya tidak tahan, tidak khusyuk dalam sholat, yang ada malah merubah apa kualitas sholat kita. Maka kita boleh untuk membatalkan dan kita mulai lagi sholat kita ya di sebelah, di samping atau di tempat sholat yang lain. Mungkin kalau sebelah kiri maka ke sebelah kanan. Kalau sebelah kanan maka sebelah kiri. Seperti itu. Tidak masalah ya, nah, ada kebutuhan di situ. Dan tentunya jangan diam saja ya, nasihati. Agar kira-kira jangan sampai terulang lagi. Orang tersebut tahu. Iya baik, terima kasih atas jawabannya. Baik Ustaz, kembali ke pertanyaan. Pertanyaan dari Ricky di Medan Ustaz. Ustaz, kalau kotoran cicak jatuh ke badan ketika pertengahan sholat, apakah sholat kita batal atau tidak nih Ustaz? Ya, sebelum kita membahas masalah cicak dan kotorannya, perlu kita ketahui dahulu mengenai
apa hewan yang tidak mengalir darahnya, iya, atau tidak pembuluh darah. Karena para ulama membahas masalah ini. Nanti kita akan temukan ya, hukumnya tentang kotoran tadi. Jadi para ulama membahas mengenai hewan yang tidak memiliki pembuluh darah, yang darahnya tidak mengalir. Mereka mengatakan bahwasanya ya, hewan tersebut tidak masalah. Ya, maksudnya apa? Suci. Baik bangkainya maupun suci. Jadi kalau terkena kotoran dari hewan yang tidak mengalir darahnya atau tidak memiliki pembuluh darah, maka itu tidak masalah. Seperti apa? Lalat, belalang, ya. Itu tidak masalah. Hal ini berdasarkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyagmishu." Kemalian zahu, faina fi ahda janahi daan wal ukhra shifaan. Apabila ada lalat yang hinggap di minuman salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia menenggelamkannya. Kemudian kita cabut. Ya, kenapa? Karena di salah satu sayapnya ada racun dan di sayap belahnya lagi ada obatnya, penawarnya. Ya, Rasulullah menyuruh untuk apa? Menenggelamkan lalat tersebut dalam minuman kita. Hal ini menunjukkan apa? Kesucian dari bangkai lalat tersebut. Begitu juga dalam hadis lain, Rasulullah SAW katakan, "Uhillat lana maitatan wa daman." Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Adapun yang bangkai, falhutu wal jarad, yaitu bangkai belalang dan ikan. Wa amad daman, adapun yang dua darah adalah al-kabid wattihal, yaitu hati dan limpa. Jadi dihalalkan dua bangkai tersebut dan dua darah tersebut, hati dan limpa. Di sini ikan dan belalang disebutkan. Ya, para ulama, ya terutama jumhur ulama mengkiaskan semua binatang yang tidak mengalir darahnya atau tidak memiliki pembuluh darah, maka dikiaskan kepada belalang itu. Jadi tidak najis, dihukumi suci. Semua bagian tubuhnya dan semua kotorannya. Nah, kalau kita sudah mengetahui sekarang bahwasanya hewan yang tidak mengalir darahnya itu suci, maka kita ya apa? Kiaskan, apakah cicak termasuk dari hewan yang tidak memiliki pembuluh darah ataukah dia hewan yang memiliki pembuluh darah? Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya al-wazag, yaitu cicak, itu termasuk hewan yang tidak memiliki pembuluh darah. Dalam istilah ulama fikih, apa? La nafsalahu sa'ilah, yaitu hewan yang tidak mengalir darahnya. Dimana yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu'. Jadi jumhur ulama, pendapat jumhur ulama. Adapun sebagian ulama yang lain, yaitu madhab Hanabilah, mengatakan bahwasannya cicak itu termasuk hewan yang memiliki pembuluh darah, jadi mengalir darahnya. Dari sini kita lihat ada perbedaan pendapat para ulama. Jadi kalau kita merujukkan pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, maka cicak bukan termasuk hewan yang mengalir darahnya, maka otomatis kotorannya juga suci. Berbeda kalau kita mengambil pendapat Hanabila, maka cicak disebut hewan yang memiliki pembuluh darah, otomatis bangkainya juga apa namanya itu kotorannya itu dianggap najis ya. Dan kalau kita perhatikan ya dalam penelitian ilmiah ya, kita temukan ternyata di cicak itu memiliki apa, sistem peredaran darah. Dalam ilmiah ditemukan itu memiliki sistem peredaran darah. Dia memiliki jantung untuk memompa darah. Kemudian di cicak juga ada sistem peredaran darah, sehingga apa? Bisa dikatakan bahwasanya cicak merupakan hewan yang mengalir darahnya, memiliki pembuluh darah. Jadi dihukumi apa? Dihukumi tidak atau najis. Itu insyaallah taala yang rajih ya, karena dikatakan oleh fakta ilmiah.
apalagi zaman sekarang sudah maju ya ilmu pengetahuan, ditemukan cicak itu ternyata apa? Merupakan hewan yang memiliki pembuluh darah. Maka kotorannya terkena. Jadi apalagi kalau menimpa kita terkena kotoran tersebut, itu hukumnya najis. Lagi berikan dan jauh. Kita hendak wallahu a'lam. Iya, baik, terima kasih atas jawabannya. Baik Ustadz, sebagai pertanyaan penutup di kesempatan ini nih Ustadz, pertanyaan dari hamba Allah di Sumut. Ustadz, bolehkah kita mendoakan pasangan kesialan dan lain-lain karena perbedaan karakter yang membuat akhirnya cekcok atau akhirnya timbul rasa marah dan emosi gitu Ustadz. Bagaimana dengan hal tersebut Ustadz? Ya. Bismillah. Mendoakan orang lain baik keburukan maupun kebaikan, kita perhatikan. Yang pertama, jika itu doa kebaikan maka itu bagus. Kenapa? Karena itu salah satu bentuk perhatian kita kepada saudara kita. Jadi kita doakan mereka dalam kebaikan. Kita doakan untuk diberikan. Dan itu termasuk doa yang mustajab. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, da'watul mar'il muslim li'akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doanya seorang muslim untuk saudaranya ya dengan dhahril ghaib, yaitu tidak diketahui oleh saudaranya yang didoakan tersebut, maka itu mustajab. Jadi kalau kita didoakan dan oleh orang lain dan kita nggak tahu itu didoakan, maka itu doa yang mustajab. Bagus sekali. Sekarang pertanyaannya, bolehkah kita mendoakan keburukan kepada orang lain? Yang pertama, janganlah kita mendoakan kepada diri kita, anak kita, keluarga kita kejelekan. Jangan. Nabi melarang la tad'u ala anfusikum wala ahlikum wala auladik. Janganlah kalian mendoakan keburukan atas diri kalian, anak kalian, keluarga kalian. Teruslah mendoakan kebaikan kepada keluarga kita. Dan yang kedua, bagaimana jikalau mendoakan orang lain? Jikalau orang lain tersebut itu berbuat zalim, ya, maka tidak masalah. Tidak masalah. Kita mendoakan keburukan atas orang tersebut. Bagaimana Nabi SAW katakan, wattaqi da'watal mazlum, hati-hatilah, takutlah kalian kepada doanya orang terzalimi, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Di sini Rasulullah mengabarkan tentang doa orang terzalimi, otomatis apa? Kebolehannya doa orang yang dizalimi, mendoakan keburukan kepada yang zalim. Jadi jika kalau tidak zalim, maka enggak boleh. Ya. Apalagi karena apa? Permusuhan, enggak boleh, ya. Selama kebencian kayak gitu. Jadi kalau kita dizalimi tidak masalah. Dan Rasulullah juga pernah mendoakan keburukan pada kabilah tertentu dalam kunut nazilah sallallahu alaihi wasallam. Ketika banyak sahabat di beliau mendoakan keburukan kepada sebagian kabilah-kabilah Arab, ya, karena mereka membunuh apa para qurra, para penghafal Al-Quran yang diutus kepada mereka, ya, hanya Rasulullah murka dan mereka memberikan doa dengan doa yang lebih keburukan atas orang-orang zalim. Tidak masalah kalau dia zalim, tapi jika kalau tidak zalim maka tidak boleh, karena itu apa perbuatan doa yang mengandung dosa dan itu dilarang dalam adab-adab berdoa. Jadi kesimpulannya, jikalau itu orang tersebut zalim kepada kita maka boleh berdoa keburukan, ya. Jikalau orang tersebut tidak zalim kepada kita maka jangan doa. Lebih baik doakan kebaikan agar apa kita bisa juga mendapatkan hal dalam hadis Allah SWT mengutus kepada doakan saudaranya, ya, apa kata malaikat, amin walaka bimithal, semoga Allah ijabahi dan bagimu yang semisal.
Itu kalau kita mendoakan teman kita, ya Allah, ya berikanlah keluasan rezeki kesehatan untuk saudaraku ini. Maka kata malaikat, amin. Dan bagi kamu, dan bagi kamu yang semisal. Seperti itu. Jadi aminkan malaikat dan didoakan oleh malaikat yang mulia. Bacaan kita bisa berdoa kepada Allah Ta'ala yang baiknya dan doa kita dijaga oleh Ya Rabbal. Iya baik, terima kasih atas jawabannya, mudah-mudahan dapat dipahami. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban-jawaban yang diberikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita dan menjadi kebaikan bagi antum Ustaz. Iya, jazakallah khairan. Dan Ustaz, mohon maaf atas segala kekurangan dari kami Ustaz. Dan insya Allah di minggu depan kita akan kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di manapun Anda berada, waktu kita sudah di penghujung dan kami pamit undur diri dengan memohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.